hasil dari rapat kering ataupun rapat bareng-bareng sepaduan Dumpolor. Intinya karena paduan Dumpolor membutuhkan akses jalan untuk ke hutan, untuk mengangkut hasil hutan ke bawah. Nah, terus selain itu juga akses masyarakat untuk golek pakan, golek kayu untuk kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan nantinya apabila insya Allah di 2023 itu akan dibangun bendung, itu akses jalan lebih baik. Karena juga dari pemerintah kemarin itu ada program padat karya untuk tahun ini, tapi karena jalur itu hanya mendapat 200 meter, sebetulnya 600 meter karena melewati dua crossway jadi 200 meter. Itu masih 400 meter yang belum bisa dikerjakan ataupun belum tidak bisa diakses dari sana lewat apa cara. Masyarakat inisiatif untuk membuka secara swadaya. Jadi ini bukan karena program apapun, tapi karena masyarakat kebutuhan masyarakat sendiri, berdasarkan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga mereka berinisiatif untuk kerja bakti bareng-bareng. Ini dilaksanakan semua warga dari RT 1, 2, 3, dan 4. Paduan Dumpolor terdiri dari 4 RT. Untuk saat ini kita maju bareng untuk membuka jalan. Nah, nantinya semoga nanti ke depan setelah kita buka secara swadaya, nanti ada akses untuk pemerintah memberikan bantuan, mungkin perkerasan ataupun yang lainnya. Selain itu, untuk pembukaan jalan ini ada juga masyarakat yang dengan inisiatif mereka sendiri, karena ada jalan yang rusak, mereka juga bekerja untuk mendatangi jalan. Jadi intinya untuk paduan Dumpolor, kita terus membangun semangat gotong royong kebersamaan. Dengan bersama, insya Allah paduan Dumpolor nantinya akan lebih baik di hari ke